Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangku, merupakan salah satu kelurahan yang paling besar dan penduduknya paling banyak di Kabupaten Merangin. Di kelurahan yang terletak di pusat ibu kota Kabupaten Merangin ini, hanya ada satu sekolah menengah pertama atau SMP. Terlebih sekolah ini termasuk sekolah paling favorit di Kabupaten Merangin. Hal ini membuat sekolah satu ini setiap tahun selalu diburu calon peserta didik baru, tidak terkecuali di tahun ajaran 2020-2021 ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Merangin Nur Hidayati mengatakan, untuk SMP Negeri 4 Merangin, tahun ini memiliki daya tampung sebanyak 353 siswa. Namun hingga saat ini yang sudah mendaftar sudah lebih dari 600 siswa. Untuk itu pihaknya harus melakukan seleksi dan mengutamakan zonasi. Karena dari pantauan yang mendaftar secara online, juga banyak pendaftar yang berasal dari luar zonasi. Siswa yang masuk sini cukup banyak. Rayon 10, kita terima 11 lokal untuk masuk ke sini, daftar sudah lebih, sekitar 400. Terima 352, itu satu kelas isinya 32. 11 lokal kali 32. Lutfi Hidayat, Jambi TV.